Inilah pelaku Longinus Hada yang tega menghabisi anak dan istrinya dengan cara menusuk Dominika Sinche, istrinya, dengan menggunakan badik. Setelah istrinya tewas, pelaku dengan tega menghabisi anaknya yang berusia 3 tahun dengan cara ditusuk hingga tewas. Sebelumnya, korban bersama tersangka pergi dari kem, salah satu perusahaan sawit di Muara Leka. Tujuan mereka pulang kampung untuk berobat, kemudian pelaku menginap di rumah mandornya. Setelah itu, tiba-tiba sang istri berbicara mengenai uang dan terlibat adu mulut. Lalu pelaku menghabisi keduanya dengan menggunakan belati pada Selasa malam. Usai melakukan pembunuhan sadis tersebut, pelaku kabur ke arah Samarinda dan mau pulang kampung. Namun dalam waktu kurang dari 12 jam, pelaku berhasil diamankan tim aligator Polres Kutai Kartanegara. Atas instruksi Kapolres yang baru menjabat, AKBP Hari Rosen, pelaku ditangkap di pinggir jalan di kawasan Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara pada Kamis pagi. Saat melakukan penangkapan, pelaku berusaha melawan tim aligator Polres Kukar dengan menggunakan badik. Akibatnya beberapa anggota tim aligator mengalami luka ringan. Pada Jumat sore, AKBP Hari Rosena menggelar press release motif pelaku yang merasa kesal dimintai uang oleh anak dan istrinya sehingga ia merasa terbebani. Dan akhirnya pelaku dengan tega menghabisi istri dan anaknya hingga tewas. Pada saat itu korban Dominika Sinche memberikan uang sisa miliknya kepada si tersangka untuk disimpan. Lalu karena sakit hati ini, si tersangka cekcok dengan si korban. Kemudian melakukan penusukan terhadap istrinya sendiri dan anaknya. Motifnya adalah faktor ekonomi, karena si tersangka ini selalu diminta oleh istrinya, makanya si tersangka itu merasa terbebani. Pelaku merasa menyesal dan sedih telah menghabisi istri dan anaknya. Ia juga meminta maaf kepada keluarga besar sang istri. Mas, mas, sadar? Iya, Pak. Sadar ya? Nggak ibang lihat anaknya? Sedih. Minta maaf kepada keluarga dari istriku. Dan juga minta maaf semuanya. Bahkan saya sudah lakukan. Akhirnya pelaku digiring oleh tim aligator dan hanya bisa menyesali perbuatannya sambil memeluk baju anaknya yang ia bunuh. Atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar As, iNews, melaporkan.